Pemirsa, bulu tangkis putra nomor satu dunia Victor Axelsen memutuskan untuk mundur dari turnamen Indonesia Master yang digelar 24 hingga 29 Januari mendatang. Faktor kebugaran tubuh jadi penyebab dirinya absen dari turnamen Super 500. Turnamen Indonesia Masters 2023 ini digelar di Istora Senayan 24 hingga 29 Januari mendatang dipastikan tanpa kehadiran pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen. Pebulu tangkis nomor 1 dunia itu memastikan absen di perhelatan tersebut lewat akun sosmed miliknya. Ia mengungkapkan alasan kebugaran tubuh menjadi penyebab utama setelah bertanding di final India Open yang dimenangkan Kun Lot Vitdasan. Tahun lalu dirinya juga sempat mundur dari Thailand Open akibat cedera saat ajang Thomas Cup. Axelsen sebelumnya merupakan juara bertahan Indonesia Masters. Selain itu, dirinya juga menunjukkan dominasinya di Indonesia dengan menjabat gelar juara Indonesia Open 2 tahun terakhir. Mundurnya Axelsen diharapkan menjadi angin segar tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie maupun Anthony Ginting untuk meraih kemenangan di turnamen Super 500 tersebut.